mana tahu kan, ada kesinambungan, ada apa, maknanya kau dah ada satu collection yang memang kau dah simpan. Macam abang cakap lah, abang punya plan kita rancang lah kan, tapi tak tahu lah jadi ke tak. Abang abang nak cuba panjangkan Tapan ni punya apa, cerita kan. Kita pun tak tahu lagi siapa Nadia, sampai sekarang kita pun tak reveal lagi Nadia tu siapa. Jadi dia mesti akan ada ke apa, kesinambungan dia. Kita tak reveal lagi pun Nadia sampai sekarang siapa. Jadi kalau korang dapat, korang dapat beli baju ni, dia memang mungkin lah kalau sambung kan, kita bagi tahu ini episod Tapan, korang boleh pakai baju ni ramai-ramai datang Royal Theatre kan. Manalah tahu kan, sebab kita masih belum lagi reveal Nadia tu siapa. So dia macam-macam cerita lagi boleh dikeluarkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Afiq Adam. Jadi korang mana yang dapatkan, kalau kata mungkin tak ngam saiz tapi kau bawa masa kat Royal Theatre tu, nak minta bang sign ke apa ke, boleh je. Masa kalau kata ada rezeki lah kan, sambung kan. Sambung tu tak tahu kat mana, sambung di Royal Theatre ke, sambung kat tempat lain ke pun kita tak tahu. Sebab kita memang sedar yang memang program ni bersilih ganti kan. Tapi kalau kata memang tak ada rezeki, tak ada plan untuk sambung, mungkin abang boleh try bawa ke tempat lain, tanya-tanya stesen lain kan, kalau dia orang ada apa kesudian kan, nak letakkan dekat tempat, nak letakkan kat stesen dia orang. Terima kasih Anas. Kat mana Afiq Adam? Kahwin kat mana? Oh kat Bangi. InsyaAllah, insyaAllah. Ide. Oh, terima kasih MF Hash. Terima kasih Fizal. Awak pun sama. Selamat menyambut bulan Ramadan eh. Oh Fizal, terima kasih. Wanjai, terima kasih. Terima kasih Anas, Wanjai, terima kasih. Hidir. Sampai sekarang kita pun tak reveal lagi Nadia tu siapa kan guys. Guys rasa siapa ke sebenarnya? Sebab benda tu belum diolahkan lagi. Belum ada. Kalau ada cerita, sebab kita kalau nak plan cerita baru kita cari. Korang sekarang saya pun tak tahu Nadia tu siapa. Kan? Kalau kita kata macam ada nak sambung, nak buat. Baru kita cari. Baru kita bayangkan. Baru kita kita apa, ikut balik kronologi dia. Kan? Sebab dia cerita yang memang, yalah sepatu ni banyak benda-benda yang spontan je. Time nak tu, nak time tu lah. Time nak buat, time tu lah. Jadi sekarang ni masih belum fikirkan lagi Nadia tu yang macam mana. Cuma kita tahulah kronologi dia. Asalnya kenapa dia gila nak kahwin tak jadi. Bila lagi sikit nak kahwin, Nadia hilang, larikan diri. Kan? Dia macam-macam lah. Macam-macam bentuk cerita apa dia. Tapi saya ada dah terfikir 2-3 orang punya look lah. Nadia tu semua ada, saya nak twistkan dia. Tapi saya tak boleh cerita sekarang lah. Tak boleh cerita sekarang. Tapi saya dah nampak bayangan-bayangan dia tu. Kalau orang ni macam gini, cerita dia akan jadi macam ini. Kalau orang ni macam gini, cerita dia akan jadi mungkin dia ikut pemilihan kesesuaian Nadia tu sendiri tu. Anas Era, Mira memang sesuai Nadia. Mira gitu. Dah, Mira Fizal dah gitu Anas. Kita dah bawa dia dah. Tapi sebab kita masa episod tu, kita pun tak cakap dia tu Nadia. Maksudnya bukan dia lah. Mungkin orang lain lah. Sebab dia ada 2-3 orang yang saya dah nampak. Cuma kalau orang ni, cerita dia akan jadi macam ni. Kalau orang ni, cerita dia saya akan twist ke sini. Sebab saya mengikut kesesuaian perwatakan kita punya guest tu. Sebab korang memang dah 3 episod tanya-tanya Nadia tu mana kan, Nadia tu siapa. Jadi korang yang pakai baju ni nanti masa episod tu, kalau diizinkan lah, saya cuma rancang je. Kalau diizinkan Allah kan, kau bila kata okay minggu ni kita episod Tapan, kau pakai baju ni, kau pakai baju satu lagi yang abang jual tu, dua version ni kan, ada satu kuning ni, satu yang Era dia pakai dekat Konti Sina gitu kan. Mungkin kat situ ada, bila korang datang tu kan,
episod tapan tu tanda kau support dia lah kan. Iman kain sedap 100%. Alhamdulillah man, besar hati abang dengar bila kau cakap begitu, puas hati. Terima kasih man, respect gila, ramai gila datang tengok sepatu Shalom walaupun beratur panjang macam tengok bola. Terima kasih night out di atas komen itu. Jadi version dia tu akan berbagai lah. Kalau kau datang katalah, kalau kata dia sambung, ada rezeki kita kat tempat yang sama, di station yang sama, kalau ada rezeki, katalah kita biar kita okay guys, minggu ni episode 8, kau pakailah baju ni, kau pakailah baju satu design tu lagi, datang ramai-ramai pakai baju itu. Kan, sebab setiap minggu ada je orang sporting, kadang-kadang dia ikut tema. Okay, jadi cikgu India ada yang datang kita pakai baju sekolah, bila ada cikgu ni dia ikut tema kita, itu yang best tu. Meriahnya budak-budak ramai guys. Terima kasih night out berpandu datang masa maju tu, insyaAllah tak pernah miss. Alhamdulillah, terima kasih. Tak pernah beritahu ni ada free hair kan. Itu benda-benda yang katalah dulu masih dikawan mungkin dia free hair, tapi kali ini punya pertemuan mungkin dah tak free hair, jadi dia tak boleh agak. Sebab benda tu masih dia berkawan, masih dia nak kahwin dia free hair, tapi dia dah terputus tapan, dah pergi wat gila, dah bawa, dah bertahun tak jumpa. Mana tu perjumpaan itu dia dah pakai tudung. Jadi dia bebas sama ada dia masih maintain nak free hair dia, ataupun dia jumpa tu dia dah pakai tudung ke. Jadi biar menjadi persoalan. Sebab tu abang tak boleh nak borak banyak sangat kan, sebab kadang-kadang idea tu datang tengah cakap ni dia masuk kan. Tapi kau mesti nak tahu Nadia tu siapa kan. Siapa kejamnya Nadia ni, kenapa dah nak kahwin, dihilangkan diri ni, apa khabar dia, dia dah kahwin dengan orang lain ke kan. Saya pun dalam fikiran juga nak sambung cerita Cikgu Azman dengan Ija tu. Cikgu Azman, Ija dengan Cikgu Azman kan. Kan hari tu Cikgu Ija dengan Azman pun dah ada kesinambungan kan. Satu masa dia bercinta, masa dia jumpa dia buah. Second tu dia dah kahwin. Yang Cikgu Ija rupanya melahirkan anak kan. Yang bapak dia marah kenapa kahwin, lepas tu tak dapat zuriat, bapak dia nak zuriat kan. Lalas rupanya, ya kan Cikgu Ija sakit, tak sihat, rupanya ada baby kan. Itu pun boleh di buat kesinambungan juga. Batang besi akar kayu, tapan tu nama awak betul ke? Bukan, tapan tu nama yang saya namakan. Sebab ada seorang budak kat Astro Cafe tu, budak Nepal lah saya rasa, budak Nepal ke Bangladesh lah, nama dia Deb. Saya panggil dia tapan. Saya tak tahu, tersedap rasa dia nak panggil dia tapan, sampai sekarang melekat. Dah satu Astro panggil dia tapan lah, budak buat air kat Astro. Nama dia Deb, tapi abang panggil tapan dah melekat, semua orang panggil tapan. Oh sila Anas, oh Anas baru nak buka Anas eh. Ya Allah, selamat buka Anas. Doa-doakan abang dan family Anas eh. Anak-anak Kak Sari doakan abang eh. Doakan mak ayah abang, semua adik-beradik semua sehat. Selamat berbuka Anas. Anas kat Mekah. Kat Mekah lagi ke Anas? Amin, terima kasih. Nama saya Wah, terima kasih. Oh, Anas dah buka lah tu. Sebab last kali tahu dia dekat Mekah tu Anas tu. Kerja di Saudi ni je. Oh, kat Saudi. Okey, okey. Oh, Anas kat Saudi. Okey, okey. Baik, Anas. Kak Ina Zina Manonak je. Ada kat depan TV tu. Salam dari Brunei. Salam dari BP je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashraf, sihat Ashraf? Banyak juga suggestion tentang siap nak ambil watak Nadia. Terima kasih, terima kasih.
dahsyat, ada orang bagi nama penuh Nadiah Khalifah. Sambung Azman cerai dengan Cikgu Eja. Saya tak boleh review lah, tapi adalah benda-benda yang memang saya dah plan kan. Sebab dalam rumah tangga ni kan, dia kadang-kadang tak seperti yang kita ingatkan. Tak seperti yang kita bayangkan. Ada kadang-kadang ada ujian. Jadi adalah benda-benda je. Sebab tu kita akan biasa sepatu akan ambil kisah-kisah hidup dia. Dia tak jauh daripada kisah masyarakat, kekeluargaan. Dia tak jauh daripada itu. Han Bulus, Cik dulu pernah main bola bawah 15 tak kat Pontian? Benar-benar Bulus, kat sekolah Dato' Ali Haji Ahmad, naik kick up. Toria, kamu yang hak ni? Tak nak dekat phone? Oh, tak nak. Okey dah. Abu Bak mana? Oh, iya ke? Jadi korang mana yang lepaskan baju abang pakai ni? Ada dua design. Satu yang ni, satu yang masa abang cakap tu. Yang abang cakap kat Konti Era pakai tu. Gambar yang abang tengah apa, peluk Pak Ya agaknya. Dua design ni boleh dapatkan lah guys. Kalau kata macam abang cakap tadi, mungkin saya sangam, mungkin untuk kau nak buat collection, boleh. Mana tahu nanti kalau ada episod tapan nak bersambung, korang datang dekat Royal Theatre nak minta sign ke apa ke dekat baju tu, insyaAllah. Kat mana? Dekat TV, dia watch. Tengok kat tab lah. Pergi ambil tab. So, kakak boleh sambil kan? Deh. Afiq Adam. Oh, Afiq Adam orang Singapura. Eh? Okay, okay. Farouk Osman, kenapa pula Farouk? Kecewa kenapa? Aziz Jamali. Terima kasih Aziz Jamali. Saya ada order apa ni? Saya ada order buai yang dapat peluk payah. Saya ada order yang buai yang dapat peluk payah. Okey, boleh pergi kat Black Net Closet tu, boleh tanya dekat situ, boleh bagi tahu dia. InsyaAllah dia akan respon tu, Black Net Closet. Sebab abang bahagian jual-jual dia, dia bahagian yang buat postage. Waalaikumsalam Nafizul Hafizat. Terima kasih guys yang tekan beg kuning untuk dapatkan tu. Terima kasih. Insan biasa, terima kasih untuk rose tu. Abu, terima kasih Abu untuk topi tu Abu. Wan Jai Ayi, terima kasih. Baju saya besar tak ada ke? Tak ada, dah habis guys. Double XL dah habis lah. Bang, vitamin mas. Vitamin tak tahu mana ni. Aisyah Fikri, terima kasih. Airol Shah, terima kasih. Terima kasih guys yang dah menekan beg kuning tu guys. Salam dari Singapura. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Tadi mok cakap dia rindu abangnya. Abang mok kat pilah tu. Gila gila. Mantakap guys, mantakap. Okay guys, nanti kalau rajin lah, kalau rajin abang live balik, tak sure lagi. Tapi ni abang nak end sekejap, nak bilas je guys, nak bilas tu maksudnya nak makan. Tadi dah buka lah. Ni biasanya lepas buka tu kan nak makan-makan sikit kan. Tadi saja je. Tadi saja je live sekejap. Tengok lain clear je kan. Okay, ni abang nak end dulu. Ya, kalau kat kampung ni rugi guys tak makan. Kan? Kunyah-kunyah sekejap. Nanti dah settle-settle ni. Manalah tahu ada... ada... apa? Line clear ke, anak-anak dah tidur ke apa ke, abang boleh live balik eh. Terima kasih guys yang dah beli baju tu. Tadi sebab abang tak terfikir pun nak live. Tapi tadi bila mandi tadi tengok, eh bawa baju ni. Kak Sari bawa baju ni. Jadi bila pakai tu terfikir lah. Niaga kejap lah kan. Tu yang terus buat live tu. Kalau tak tadi tak terniat pun nak live. Eh, jadi kalau mungkin, kalau ada kesempatan, bolehlah, bolehlah balik. Alright guys, terima kasih yang dah beli eh. Terima kasih yang dah dapatkan. Terima kasih yang hantar gift. Selamat berehat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.